Jadi waktu itu dokter nyaranin operasi, kalau nggak operasi jangan latihan lagi. Terus dibilang apa? Kalau sayang anak jangan kasih latihan berat lagi. Oh, udah mau habis aja tuh. Dasar lapar lo ya? Iya, emang lapar. By the way, kalau misalnya sama Rahmat Erwin Abdullah nggak lengkap rasanya kalau kita ngomongin SEA Games. Apa? Yeah. Ngomongin SEA Games nih ya. Iya. Yeah. Kan kemarin debut pertama tuh. Iya. Yeah. Terus langsung emas. Ya kan? Keren. Ceritain dong, apa ya, mungkin perjuangan menuju emas di Filipina itu apa? Wah, kalau untuk aku sendiri aja sih udah cukup berat sih. Soalnya pertamanya itu dimulai dari bulan 8 kayaknya. Ada prapon kan. Nah, itu di prapon buat tiket ini. SEA Games. Jadi kualifikasinya untuk, di prapon itu. Jadi di prapon aku ada ngelawan senior. Nah, di situ yang berat. Nah, aku istirahat. Siapa seniornya siapa? Mas Tri. Oh, Mas Tri. Terus. Jadi pas kualifikasi waktu prapon, alhamdulillah angkatan aku bagus. Sampai akhirnya lolos. Iya, lolos. Tapi nggak apa, dari situ nggak slow-slow aja latihannya. Tetap aja, soal bulan 9 ada lagi pertandingan di Thailand. Oh gitu. Buat kualifikasi Olimpiade. Lanjut bulan 10. Bulan 10 itu kejuaraan di Korut, kejuaraan Asia Junior. Asia Junior di Korut. Dan emas juga ya? Iya, emas. 3 rekor Asia juga aku alhamdulillah bisa. Terus. Nah, itu udah 3 bulan kan, aku maksimal terus. Ini segala macem dimaksimalin, istirahat, makan, vitamin. Nah, bulan 11 ini yang deg-degan, soalnya ada lawan dari Vietnam nggak pernah ini, jarang maksudnya. Nggak pernah kalah? Bukan, jarang ketemu. Jadi nggak kebaca gitu dia angkatannya berapa. Nah, jadi pas standing, snatch aku udah lumayan di atasnya dia, ada 6 kilo. Itu langsung kayak los mainnya, langsung enaknya. Kalau misalnya kamu boleh bilang nih, di SEA Games kemarin memang Vietnam tuh menjadi lawan terberat ya? Atau maksudnya... Iya, paling terberat di Vietnam memang. Vietnam? Berarti maksud kamu perjuangan untuk sampai ke emas di SEA Games itu... Ya, berat. Berat, plus padat juga, kejuaraan. Yeah. Terus ya. Dan kejuaraan itu emang dijadiin kayak apa ya? Kayak... ini ya, bahan... Untuk progres. Gitu ya? Lihat. Biar buat tangga, buat naik terus gitu. Alhamdulillah naik terus. Nah, terus kan kedua orang tua nih ya. Ibumu dan ayahmu juga. Kalau ibu pernah dapat medali emas ya? Yeah, di SEA Games 1995. Yeah. Kalau ayah 2002 ya? 2002 dia ini, Asian Games. Kalau yang SEA Games? Kalau SEA Games aku nggak apa, tapi dapat emas terus. Pernah dapat, dapat emas terus, pokoknya Raja Asia Tenggara lah ya, kalau angkat besi. Nah, itu mereka tuh pernah cerita nggak sih sama kamu atau kasih wejangan khusus kah? Iya, selalu. Selalu, gimana? Aku nggak terlalu ingat sih, tapi yang pentingnya buat semangatin aja. Jadi aku semangat buat latihan terus. Tapi kalau di keluarga aku sih SEA Games masih kecil. Kecil? Oh gitu. Tapi emang berarti emas SEA Games kemarin beban gak sih kayak, aduh ya gue primas SEA Games, ibu gue primas SEA Games, masa gue enggak apa gitu atau gimana? Iya, beban sekali. Oh, beban sekali. Aku kemarin melihat, jadi ayah ada ngasih kayak gitu ke hidung tuh apa sih? Oh, itu balsam. Oh, balsam, mikirin jimat-jimat khusus untuk... Enggak, angkat besi gak ada jimatnya. Emang kayak gitu, setiap tanding emang itu ritualnya kayak gitu? Kalau misalnya kamu tanding gitu ada ritual lain gak selain ngasih balsam di hidung? Nggak ritual-ritual lama sih, tapi bapak setiap aku tanding pasti bajunya itu-itu aja. Yang dikasih sama Pak Joko, udah lama itu baju. Emang nggak tahu kenapa gitu, itu-itu aja gitu bajunya? Iya, bajunya itu-itu aja. Sengaja kah atau apa? Iya, sengaja. Sengaja biar ada cerita di balik baju itu emang? Kurang tahu deh, kayaknya iya. Oh gitu. Nah, ngomongin Olimpiade nih, persiapan udah gimana sejauh ini? Udah cukup, cuman buat masuk... ke ininya masih butuh ada 2 pertandingan lagi. Makan. Ya. Gimana? Bulan 2 sama bulan 3. Di bulan 2 ada Uzbek,
Uzbek. Bulan 3 di Roma, Romania. Wah, itu perjalanan pasti jauh itu. Ya iyalah, itu dalam rangka persiapan menuju Olimpiade. Buat ini. Kualifikasi. Oh, kualifikasi Olimpiade di sana. Kamu yakin lolos? Insyaallah. Sekarang peringkat udah 11 dari seluruh dunia. Wow, keren-keren. Nah, untuk target sendiri gimana? Ya, target buat lolos aja. Udah buat lolos aja? Iya, apakah buat lolos aja. Apakah mau emas, masih ada kepikiran kayak gitu kah? Masa nggak ada sih? Kalau buat dapat medali sih emang nggak ada. Tapi, oh gitu? Soalnya aku buat jangka panjang yang aku kejarnya. Asian Games aja. Oh, Asian Games ya? Asian Games jadi? Iya, sama SEA Games 2021 nanti. SEA Games. SEA Games 2021. Ngeliat SEA Games kemarin, terus ngeliat Asian Games gitu kan. Indonesia kan juga lumayan mendominasi ya? Iya. Kamu ngeliat angkat besi Indonesia tuh gimana sih? Bagus. Sudah... Nah gitu dong, bagus gitu. Aku nggak tahu gambarnya, tapi ya lebih bagus daripada daerah aku sih kalau latihan di pelatnas. Tapi kalau buat Makassar ya, dari Makassar. Iya, buat Indonesia ya bagus. Sangat bagus.